dengan doa. Bersama prosedur protokol kesehatan era new normal dari Anfaya Beach Resort Hotel Bali. Selamat menyaksikan. Hadirin undangan yang kami hormati, acara pada siang hari ini dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Dekranasda Provinsi Bali, yang terhormat Wakil Gubernur Bali, yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali, yang kami hormati Ketua Himpunan Bank Milik Negara, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati pula. Selamat datang di acara Bali Jagadita Culture Week. Acara ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang memfasilitasi para UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia untuk display produk dalam rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia seri kedua. Serangkaian dengan acara tersebut juga diadakan kurasi produk untuk menilai dan menginformasikan hal-hal yang dianggap perlu dan ditingkatkan, dan juga nantinya ada talk show untuk memperluas wawasan para pelaku UMKM binaan Bank Indonesia. Hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk Bank Indonesia. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
dilanjutkan dengan pembacaan doa. Hadirin, doa saya pandu sesuai dengan agama Hindu. Yang lain dimohon menyesuaikan. Om Wignamastu Namo Siddham. Om Yang Widi Yang Maha Esa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Aditya Asya Paramdhir. Ratu Tejo Namo Stute Sweto Pangkaja Madhyasa. Baskara Yama Nama. Om Rangring Syah Paramusyuh. Ditiaya nama suara Om Yang Widi Yang Maha Esa dalam manifestasi Yang Widi sebagai Sang Yang Surya pada hari ini Rabu 7 Oktober 2020, kami mengikuti acara ini hendak menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa yang selalu bersatu. Om Yang Widi Yang Maha Esa yang bersinar di tengah-tengah tai putih. Hari ini kami memuja Yang Widi dalam acara pameran karya kreatif Indonesia KKI Seri 2. Kami memohon kepada Yang Widi semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Om Yang Widi Yang Maha Esa, bimbinglah kami, satukan pikiran, perkataan dan perbuatan kami guna mencapai tujuan yang utama demi kelangsungan acara ini. Om Suryam Bawantu Sukam Bantu Purwan Bawantu. Om Kesamu Sampuna Yanam. Om Shanti 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 Om. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, berikutnya mari kita simak bersama tayangan penandatanganan nota kesepahaman Bank Indonesia dengan Dekranas Pusat yang telah dilaksanakan tadi pagi secara virtual. Selamat menyaksikan. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan selamat datang akan menyaksikan persembahan istimewa dari Sanggar Pancet Langit, yaitu Tari Ratna Herdaya, karya Agung Rahmaputra. Hadirin, kata Ratna sering dimanifestasikan sebagai ungkapan keindahan jiwa. Darinya seluruh ekspresi keindahan, kemurnian dan kemuliaan akan muncul. Sedangkan Herdaya berarti hati,
tempat sang jiwa berada. Tari Ratna Hridaya memberi arti bahwa hati yang mulia dan berharga sebagai tempat bersemayamnya sang jiwa yang senantiasa harus dimurnikan dengan indahnya bakti sehingga kemuliaan diri dapat dicapai. Hadirin, kita sambut bersama tarian Ratna Hridaya. Selamat menyaksikan. Thank you.
Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali kepada Bapak Trisno Nugroho. Kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Profesor Cho Ace. Yang kami banggakan juga Bapak Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Swastini Koster. Terima kasih Bu, Ibu sudah sehat kembali. Terima kasih sudah bisa terus berkarya untuk Bali. Dan juga Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Bali atau yang mewakili, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali yang atau yang mewakili, Pak Win, Wakil Ketua Kadin Provinsi Bali. Terima kasih. Kepala Dinas Perdagangan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Kepala Dinas dan UMKM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Kepala dari Kantor Wilayah Perbankan di Bali, ada Mandiri, ada BNI, ada PTN, dan juga Direktur Bank Bangunan Daerah Bali, Pak Sumayana, terima kasih, ada Pak Rizky, dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bisa sebut satu waktu. Terima kasih juga kepada UMKM Binaan Bank Indonesia, dan juga ini ada komunitas UMKM Bali, ada dari BUCC, BEDO, dan KCKP yang telah hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dengan kondisi sehat, dan juga rahayu dalam rangkaian sehat dan rahayu dalam rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia 2020 seri kedua. Jadi yang pertama bulan Agustus Pak, jadi ini seri kedua. Jadi kita ada beberapa seri. Bapak Ibu yang kami hormati, pameran Karya Kreatif Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2016 Pak. Jadi 2016 secara konsisten Bank Indonesia melakukan karya kreatif pameran di Jakarta biasanya, dan tahun 2020 ini merupakan tahun kelima penyelenggaraan KKI. Biasanya kita semua diundang ke Jakarta, Bu Koster, Pak Wagub, ini kita tidak bisa. Jadi hari ini kita melakukannya menggunakan model hybrid tuh. Kita enggak banyak di sini, ada ruangan sebelah situ, dan juga ada YouTube, ada Instagram, ada Zoom. Dan ini kita sampaikan di Bali, ada tiga dipakai, sebenarnya kita hybrid dan juga di fisik tidak banyak karena memang protokol kesehatan. Jadi ini yang kita harus lakukan di tengah pandemi. Kita pokoknya berusaha dengan cara apapun agar bisa melakukan kegiatan di UMKM ini dan di Bali. Dan melalui KKII, UMKM Binaan dan Mitra Bank Indonesia, jadi tidak hanya Binaan dan Mitra Bank Indonesia di seluruh Nusantara, didorong untuk secara kontinu melakukan inovasi, memperbaiki kualitas, serta memanfaatkan platform digital agar dapat menembus pasar internasional dan juga pasar dalam negeri di luar Bali. KKI, Karya Kreatif Indonesia, dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat mengenai peran BI dalam pengembangan UMKM, turut sedikit memberikan kontribusi buat pengembangan UMKM di Indonesia dan juga di Bali. Memperluas akses pasar domestik maupun ekspor dengan mengenalkan produk UMKM berbasis kain tradisional dengan dan kerajinan kepada calon pembeli melalui marketplace dan yang lainnya, kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang terhubung dengan pasar ekspor. Sebagai katalisator bagi pelaku usaha industri kreatif dan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan tren pasar sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah melalui ekstensifikasi produk kain menjadi pakaian jadi yang bernilai tinggi. Pada tahun 2020 ini produk fisik kita tahun sebelumnya KKI tahun lalu bahwa UKM Binaan BI
melakukan pameran di Jakarta pada tahun ini. Karena ada COVID, maka pameran dilakukan secara virtual menjadi tiga seri. Seri pertama pada tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus. Seri kedua tanggal 7 sampai 9 Agustus. Jadi hari ini, besok dan lusa, Bu. Ya, tiga hari di sini. Dan KKI seri 3 akan dilaksanakan bulan November 2020. Pada ini yang penting, Bu Koster dan Pak Wakil Gubernur, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan KKI seri 1 yang hanya 3 hari tanggal 28, 29, 30 UMKM Bali binaan BI meraih penjualan terbesar. Tepuk tangan buat UMKM binaan BI. Jadi dari 34 provinsi, mungkin lebih dari berapa kota ikut di Jakarta melalui platform digital ini, Provinsi Bali nomor 1, ya, lumayan 700 juta. Jadi paling tinggi 700 juta dalam waktu 3 hari. Tidak, bukan sebulan, 3 hari 700 juta. Dan moga-moga terus meningkat. Oleh karena itu, Bu, karena kita juara 1, kita diminta melakukan seperti ini, Bu. Ada fisik sebagian dan platform juga ada. Jadi itu, ya, saya juga tahun yang pertama kita enggak ikut karena waktu itu masih COVID. Bentuk seri kedua karena kita juara diminta untuk melakukan fisik dan juga melalui platform digital. Astungkara, alhamdulillah, jadi UMKM kami bisa terus berproduksi dan terus bisa bertahan, Bu. Jadi kami BI juga selalu memantau, Bu, ada 20-30 UMKM, kita lihat bagaimana dia, apakah bertahan, apa kalau ada masalah apa, pemasaran sebagainya kita bantu agar mereka bisa tetap hidup dan bertahan. Dan ada yang malah ekspor tidak berhenti, ada juga yang dapat kemarin ada dapat pesanan kopi dari Singapura, menang auction di Singapura, Bu, melalui platform juga di sana. Dan juga karena kita menang juga mendapatkan bantuan huler apa tuh untuk kopi juga, bantuan untuk yang di Bangli. Jadi kita terus melakukan usaha agar UMKM Bali tetap bisa bertahan dan juga bisa meningkat terus. Adapun penjualan offline dilakukan pada workshop masing-masing UMKM, dan yang online dilakukan melalui media sosial platform KKI, yaitu nanti kalau ada Bapak Ibu membuka karyakreatifindonesia.co.id, itu nanti ada seluruh provinsi dan kota. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan KKI seri 2 ini disinergikan dengan event pengembangan UMKM di Kantor Bali dengan tajuk Bali Jagadita Culture Week. Kami juga undang BMPD perbankan di seluruh Bali dan juga ada pelaku pariwisata di Bali. Bali Jagadita ini memiliki arti Bali yang sejahtera, makmur dan bahagia, yang mana tentunya bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bali, Bank Indonesia juga tetap melakukan pendampingan, memfasilitasi UMKM baik pertanian, tenun, kerajinan untuk terus bangkit dari dampak pandemi dengan harapan dapat membangkitkan ekonomi Bali sehingga dapat tercipta Bali yang bahagia, makmur dan sejahtera. Dan yang penting lagi bahwa tanggal 17 Agustus kemarin uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, uang 75.000 itu ada tenun geringsing, Bu. Jadi dari Karangasem. Jadi Bali mendapatkan yang luar biasa, dan yang belum punya silahkan kolektif ke Bank Indonesia Bali. Jadi sangat mudah, 75 yang mau menikmati silahkan mendapatkan kolektif kepada Bank Indonesia, uang UPK 75 kita masih ada. Hari ini dari rangkaian kegiatan KKI seri 2 ini dan Bali Jagadita Culture Week, yaitu pergelaran fashion show untuk produk UMKM tenun dan kerajinan mitra dan binaan KPW Bali. Kemudian juga ada kurasi produk, nanti terima kasih Ibu Koster nanti akan juga menilai, dan talk show UMKM. Saya semalam sempat lihat tadi sebentar, Bu, luar biasa, Bu. Nanti lihat, saya juga kagum terhadap UMKM Bali yang menampilkan fashion show dengan bagus-bagus sekali. Nanti kalau ada yang sempat lihat sebelum, menurut saya sangat bagus, ya. Adapun terdapat 14 UMKM yang berpartisipasi pada pameran KKI seri 2 ini dari luar, dengan rincian 7 UMKM tenun, 3 UMKM kerajinan, dan UMKM makanan dan minuman. Nanti yang kalau pulang minimal beli, karena sehingga ada di luar ada UMKM. Dalam rangkaian kegiatan ini hari ini hingga tanggal 9 mendatang, tidak hanya melibatkan pihak UMKM, namun juga melibatkan seniman Bali, diantaranya penyanyi juga ada nanti, penari dari sanggar-sanggar, nanti juga ada,
dan seniman tenun Bali yang akan terlibat dalam kurasi produk Bali. Harapannya semuanya mendapatkan sedikit apa yang bisa kita bantu. Ini ada bunga, ada penjor, ada yang punya musik dan tarian. Ini harapannya ada tempat taman, ini semua dalam rangka untuk terus minimal bisa bertahan dan untuk terus hidup di Bali ini lebih baik lagi. Saya kira itu yang kita lakukan. Dan hari ini Pak Wakil Gubernur dan juga Ibu, hari ini pelaksanaan implementasi CISE di Bali, Bu. Jadi Kemenpar sudah membantu untuk 4.000 orang untuk melakukan mengecek hotel-hotel di Bali. Hari ini ada 20 bus, ada 10 trip ke berbagai penjuru Bali. Muka-muka juga bisa membantu ekonomi Bali. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum sampai akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Profesor Cok Ajo, dan Ibu Ketua Dekranasda, dan seluruh tamu undangan, tadi ada Pak Kepala Dinas juga di sini yang hadir, yang telah meluangkan waktu dan mendukung kegiatan ini, dan tentunya sama-sama agar Bali bisa sedikit dengan sedikit Bali bangkit. Kami harapkan pelaksanaan program ini dapat terus membantu secara bertahap pemulihan ekonomi Bali di masa pandemi ini. Mungkin sedikit sebelum saya akhiri, bahwa Bali, mungkin yang sedikit tahu, bahwa pertumbuhan ekonomi Bali triwulan pertama sudah kontraksi, triwulan kedua juga kontraksi, dan triwulan ketiga kemungkinan juga masih kontraksi, maka tidak ada salah satu cara jalan keluarnya. Kita harus bersama-sama membantu agar UMKM, pengusaha sektor formal tetap bertahan dengan berbagai macam cara. Apa yang bisa kita bantu, kita lakukan. Tidak sempat atau tidak usah kita mencari bagaimana siapa yang salah, siapa yang tidak dibantu. Saya kira kita harus saling membantu, sinergi, kolaborasi untuk bisa bertahan dan juga untuk bisa terus melakukan kegiatan di Bali. Ada beberapa survei kami, Bu, di Bali ini pasca 31 Juli itu memang sudah mulai ada sedikit kegiatan di Bali, seperti ada sinar di ujung sana. Tapi ini kita masih lihat sinarnya, moga-moga semakin terang di Bali ini, sehingga kita sama-sama tentunya Bank Indonesia dan bersama stakeholder melakukan kegiatan apapun yang bisa kita lakukan agar Bali tetap bisa terus bersinar. Tadi pagi kami juga rapat dengan perbankan dan juga Pak Wakil Gubernur dan PTB terkait dengan nanti proposal kepada pemerintah pusat bagaimana agar Bali agar bisa tetap bertahan sampai dengan akhir tahun, bahkan akhir tahun 2021. Saya kira itu saya hari dengan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dan ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Bali yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati, dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Koster. Selamat datang, Ibu. Selamat berkumpul kembali. Kebanggaan bagi kita semua, tepuk tangan Bu Putri. Ini luar biasa sekali, ini pejuang yang sangat tangguh ini. Ya, terima kasih Putri, Bu Oster. Yang saya hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Pak Wisnu Nugroho. Kemudian juga baru datang
Ketua Ombudsman Bali, Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Yang saya hormati Ketua Kadin Bali diwakili oleh Pak Wiwin. Yang juga saya hormati para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Kemudian hadir juga Ketua BPB yang saya hormati Bagus Agung Parte, para pimpinan bank, serta para undangan hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pujian puji syukur sudah sepatasnya kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Idul Sang Yang Dewasa, bahwa hanya atas asung ketawurnugrahenya, atas kehendaknya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang penuh kekeluargaan, walaupun kita harus berjarak, tapi masih tetap kelihatan kita kompak semua. Bapak Ibu hadir yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 7 bulan, ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa di seluruh tataran kehidupan kita. Bukan saja di bidang kesehatan, sektor ekonomi juga meliputi menjangkau sampai bidang budaya, sosial, bahkan keamanan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus-kasus ada penodongan dan lain sebagainya. Saya kira masih ada hubungannya dengan kondisi ekonomi kita yang sangat tertekan sekarang ini. Perekonomian Bali yang didominasi oleh pariwisata, Bapak Ibu semua, 53% pendapatan kita bisa di Bali dari pariwisata, sebenarnya bukan baru pertama kali menghadapi cobaan seperti sekarang ini. Kita pernah mengalami dulu waktu reformasi 98, kita pernah mengalami 2 kali bom, bencana alam, Gunung Agung, gempa, dan lain sebagainya pernah kita alami. Tapi tidak sedahsyat sekarang. Reformasi 98 yang sangat signifikan naiknya kurs dolar dari 6.300 menjadi 16.000. Banyak pengusaha-pengusaha yang kolap pada waktu itu, tapi khusus di Bali, khususnya UKM, UMKM pada waktu itu tahun 98 justru ini memberikan dampak yang sangat positif. Kalau sebelumnya ekspor dengan $10.000 mungkin hanya bisa $10.000 US dollar satu kontainer, tapi dengan naiknya US dollar bisa 3 kontainer. Jadi kita luar biasa, tahun 98 sesungguhnya di Bali mengalami masa kejayaan UMKM kita di Bali pada waktu itu. Demikian juga pada waktu bom Bali baik 1-2 itu UMKM kita di Bali juga sangat bertahan. Yang rontok pada waktu itu adalah pengusaha-pengusaha dalam tanda kutip para konglomerat, terutama yang memakai loan luar negeri US dollar. Kita pada waktu itu banyak teman-teman kita yang minjem uang di luar negeri karena bunga Bank Indonesia di atas 10%, luar negeri sekitar 5% pada waktu itu kita pinjam di luar negeri. Tapi ketika kurs dolar naik juga pada waktu bom Bali, ini juga menyebabkan beberapa saudara-saudara kita kolap. Tapi khusus untuk UMKM, baik pada waktu reformasi, waktu bom, itu saya lihat bisa dilewati dengan baik oleh UMKM-UMKM kita. Nah, kondisi sekarang ini sangat berbeda, bagus semua. Kalau dulu bom Bali hanya menimpa Bali saja, di luar sana masih aman-aman saja, di luar negeri juga masih aman, walaupun ada travel ban, travel warning, tapi masih aman. Dan kita dalam waktu 6 bulan, pada waktu itu kita sudah bisa recovery, cepat sekali kita bisa recovery. Nah, sekarang sangat berbeda, karena tidak saja menimpa Bali dan Indonesia, tapi seluruh dunia tertimpa oleh musibah COVID-19 ini. Ada satu gerakan yang berapa tahun terakhir ini gencar, gerakan globalisasi, justru saya lihat sekarang berubah menjadi deglobalisasi. Setiap negara fokus memikirkan internal negara masing-masing. Hampir semua negara memikirkan kondisi di dalam negerinya masing-masing. Sehingga kita tidak banyak bisa berharap dari negara-negara lain. Nah, ini kondisi yang ada di negara-negara sana. Nah, untuk itulah saat ini sebenarnya saya lihat merupakan momentum yang sangat tepat sekali, yang sangat baik saya pikir, kesempatan yang sangat baik untuk kita kembali kepada
prinsip-prinsip yang dibuat Trisakti Bung Karno dulu. Yang salah satu diantaranya adalah bagaimana berdikari secara ekonomi. Ini momentum yang tepat sekali sekarang. Bagaimana kita bisa berdikari secara ekonomi. Nah, sesungguhnya Pak Gubernur, Pak Koster, Pak Koster dengan saya mendampingi beliau, tidak pernah berpikir akan pandemi COVID-19 terjadi tahun 2020. Tetapi seperti sudah terinspirasi tahun 2018, bahkan sebelum beliau terpilih, sudah terpikirkan bagaimana visi Bali ke depan. Sehingga banyak payung-payung hukum yang dibuat, intinya adalah bagaimana memperkuat produk-produk lokal. Banyak, ada Pergub 79 tentang busana adat, tentang Pergub pemanfaatan produk-produk lokal termasuk pertanian. Ini dibuat jauh sebelum COVID. Tapi karena COVID keburu datang, implementasi dari Pergub dan Perda ini belum 100% berjalan dengan baik. Andai kata ini berjalan dengan baik, sebenarnya kita tidak terlalu goncang hari ini. Ini sepertinya sudah kita atau mungkin sudah merupakan ada petunjuk sebelumnya kita akan menghadapi masa sulit seperti sekarang itu. Nah, oleh sebab itulah kesempatan baik ini saya harapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mencintai produk-produk kita dan kita bangga sekali berapa hari yang lalu Christian Dior juga memakai produk Endak Bali, ini luar biasa. Kalau Christian Diornya memakai, kenapa kita tidak memakai di Bali? Nah, ini juga suatu pengakuan dunia terhadap produk kita dan saya kira inilah momentum yang sangat baik. Kembali kita menggunakan produk-produk kita, bukan saja produk tekstil, tapi juga produk-produk makanan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena negara lain sudah memikirkan kita. Mari kita pikirkan diri kita sendiri bagaimana kita bisa selamat dan keluar dari persoalan ini sampai pada waktunya obat ditemui dan kita bisa nanti kembali kepada kehidupan Bali, tatanan Bali era baru. Jadi itu yang saya harapkan. Terima kasih kepada Bank Indonesia. Saya sangat mengapresiasi, Pemerintah Provinsi Bali sangat mengapresiasi dan terima kasih usaha-usaha yang tidak pernah berhenti untuk membina, mengangkat UMKM kita, produk-produk kita, sehingga tidak saja bisa go nasional, tapi juga go internasional. Nah, akhirnya dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Nama Sidam pada hari ini, secara resmi pameran karya kreatif Indonesia KKI seri 2 tahun 2020 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi rangkaian acara pembukaan telah kita lalui bersama. Dan kita masih ada di acara Bali Jagadita Culture Week. Dan izinkan kembali saya menyapa Bapak Ibu hadirin undangan yang telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Ibu Putri Swastini Koster selaku Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Tidak lupa juga yang terhormat Wakil Gubernur Bali Bapak Cokorde Oke Arte Ardanu Sukawati. Terima kasih Bapak masih bersama kami. Dan tentunya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Tristan Nugroho, selamat sore. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami banggakan. Izinkan saya Dede Setiadi akan memandu jalannya acara berikutnya. Dan tentunya acara berikutnya merupakan acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Karena acara berikutnya adalah pagelaran atau fashion show dari UKM Binaan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Bali. Saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Ya, dan tidak menunggu lama lagi Bapak Ibu, kita akan segera menyaksikan pagelaran pertama. Dengan menggunakan aksesoris dari Bara Silver, heels dari Mega Collection, dan diiringi penampilan Puja Niameta dengan lagu Lembayung Bali. Bapak Ibu hadirin, kita sambut persembahan fashion show karya Anna Caraka. Thank you.
sadari betapa berharga kenanganmu. Dikala jiwaku tak berbatas, bebas berantai mengulang waktu. Fashion Show karya Anna Caraka. Dan selanjutnya, menggunakan aksesoris dari Bara Silver, heels dari Mega Collection, dan bag dari WH Bali, kita sambut bersama penampilan Fashion Show karya Putri Mas. Thank you.
fashion show dari Putri Mas. Dan selanjutnya, menggunakan aksesoris dari Bara Silver, heels dari Mega Collection. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut penampilan fashion show karya Wisnu Murti. Ibu hadirin sekalian, demikianlah penampilan dari Wisnu Murti. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih, demikian tadi sebagian karya-karya luar biasa dari UKM Binaan Bank Indonesia Provinsi Bali. Dan masih banyak sekali karya yang sebentar lagi akan tampil. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk dapat menyaksikan sebuah persembahan yang tidak kalah istimewa. Yaitu persembahan tari dengan judul Reng-Reng Wastra. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, reng-reng berarti merancang, wastra berarti kain tradisional. Reng-reng wastra merupakan proses merancang kain sehingga terwujud sebuah busana yang megah dan indah. Hadirin, satu persembahan istimewa karya Deta Arta
Kita sambut dan saksikan bersama tari Reng-Reng Wastra. Thank you.
Wasre, karya Detarta. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Penampilan spektakuler dari Deta Arta. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita masih dalam acara Bali Jagat Dita Culture Week. Dan seperti yang saya janjikan tadi, selanjutnya kita akan kembali menyaksikan karya-karya terbaik desainer Bali binaan dari Bank Indonesia Provinsi Bali. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan menggunakan aksesoris dari Bara Silver, heels dari Mega Collection, dan bag dari WH Bali, kita sambut penampilan fashion show dari Agung Bali Collection. Jalan berlenggak, lenggok demulai, langkah dan tangan.
Bapak Ibu hadirin, demikianlah persembahan fashion show dari Agung Bali Collection. Selanjutnya, menggunakan aksesoris dari Bara Silver dan bag dari WH Bali, kita sambut penampilan fashion show karya Pagi Motley. Bapak Ibu, demikian persembahan dari Pagi Motley. Dan selanjutnya dengan menggunakan aksesoris dari Bara Silver, Heels by Mega Collection, dan bag dari WH Bali, kita sambut penampilan fashion show karya CRNK. Bahagia, hidup sejahtera di katulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka. Maligai ramah-ramah, bertajuk cahaya jingga. Surya di cakrawala, selalu berseri. Alam indah permai di katulistiwa. Sada senyum tawa
sejuknya man, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga. Bersuka cita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Cepuk rang-rang Nusa Karang, CRNK telah berlalu dari hadapan kita. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi?
Dan kita beranjak ke penampilan terakhir, last but not least, didukung Hills oleh Mega Collection dan diiringi penampilan dari Agastya Ardana dengan lagu Simfoni yang Indah. Bapak Ibu hadirin, kita sambut penampilan fashion show karya Arta Dharma. Sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirih suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendalam. Dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Oh yeah.
bahagia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi penampilan fashion show dari Arta Dharma yang sekaligus menjadi penampil terakhir pada siang hari ini. Boleh sekali lagi saya mohon tepuk tangan yang paling meriah tentunya untuk karya-karya terbaik dari desainer Bali binaan Bank Indonesia Provinsi Bali. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan kembali mengundang seluruh pelaku UMKM yang terlibat dalam acara Bali Jagadita Culture Week pada hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita terima bersama persembahan dari Agastya Ardana dan Puja Niyameta dalam lagu Mahadaya Cinta. Setelah Arta Dharma, kami persilakan untuk naik ke atas panggung CRNK. Disusul oleh Pagi Motley. Selanjutnya kami undang ke atas panggung Wisnu Murti. Menyusul selanjutnya Putri Mas. Kami persilakan berikutnya untuk bergabung di atas panggung Mega Collection. B
Berikutnya kita sambut Agung Bali Collection. Selanjutnya kita sambut Anna Caraka. Berikutnya kita sambut WH Bali. Dan kita sambut Bara Silver. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang luar biasa, yang meriah. Kita berikan tepuk tangan kepada para pelaku UMKM di Bali. Ya, dan selanjutnya sebelum kita menyerahkan apresiasi kepada para pelaku UMKM, mohon berkenan Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Suhastini Koster, untuk dapat memberikan testimoni kepada para pelaku UMKM yang berpartisipasi pada hari ini. Mohon turut berkenan untuk mendampingi Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali Bapak Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Bapak Trisno Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera kita semua. Syukur masih kenceng juga suaranya, walaupun udah kena COVID. Ya, luar biasa pengalaman sempat positif 9 hari. Nika ternyata ketika situasi sekarang kita kena virus, dinyatakan positif, jangan takut, ternyata itu sesungguhnya vaksin, tapi kita harus tahu untuk merawatnya. Bukankah kalau vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh kita itu virus, tapi yang sudah lemah. Kemudian untuk memancing munculnya antibodi kita. Nah ini juga sama seperti itu, hanya kudu dirawat sehingga virusnya tambah lama tambah lemah. Bukan kitanya yang tambah lemah seperti ini kangen. Jadi situasi COVID sekarang titik pesan kepada semua sahabat. Jadi yang serem itu adalah menjaganya. Begitu udah kena COVID, enggak serem lagi. Jangan kaget, tenang, sehingga penyakit bawaan tidak muncul kalau tidak dibawa. Nah, gitu, titip aja sama orang lain. Jadi penyakit bawaan itu konon muncul bukan karena kita karena virusnya, tetapi karena kita kaget, Niki Pak Wagub. Kaget, lalu stres. Nah, ketika stres Bapak, itu yang namanya kolesterol muncul, yang namanya gula darah semuanya naik. Akhirnya tubuh kita lemah. Disitulah virus kemudian bekerja dengan baik, subur dia. Karenanya jangan kurang waspada, tapi juga jangan terlalu takut. Kena COVID itu bukan aib. Bilang aja seperti saya toh, gitu. Ketika positif saya bilang, hei saya positif, gitu, enggak usah ngumpet-ngumpet. Apalagi ganti-ganti nama dengan nama orang lain, ya. Enggak usah takut. Jadi luar biasa Niki, Bapak, Titiang matur suksema, matur terima kasih kepada BI sudah membina. Sebenarnya kita masih punya, kalau UMKM itu sekitar 327.000 di Bali, 50.000 itu IKM. Jadi luar biasa sudah dibina dan ini adalah UMKM dan IKM kita yang memang benar-benar kalau dibilang udah papan atasnya di Pulau Dewata, ya. Sehingga perlu menjadi contoh yang baik bagi UMKM, IKM yang sedang berkembang.
Nah, provinsi juga tidak tinggal diam. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terus berupaya bagaimana di situasi pandemi ini UMKM dan IKM kita tetap menggeliat. Jadi yuk kita mulai dari kita untuk kita dulu. Sebelum kita berbicara tentang ekspor, karena sekarang tidak memungkinkan untuk memulai, tetapi meneruskan yang sudah ada. Nah, ini satu contoh, endek kita itu luar biasa. Christian Dior melirik endek kita. Nah, tetapi jangan cukup bangga, jangan cukup senang, waspadai, jaga, hati-hati, sehingga benar-benar Bali punya nama, punya rasa bangga. Christian Dior memakai pengrajin kita sejahtera. Nah, itu harapan kita semua. Tepuk tangan demun. Semoga nanti yang ada di sini UMKM kita niki luar biasa. Ada Mbak Bara yang spesialis urusan aksesoris gitu ya. Tetapi nanti kalau perlu model, beliau nih model luar biasa nih. Alami banget lenggang-lenggoknya, menggemaskan gitu ya. Iya Mbak Bara ya. Nah, ada juga dari Buleleng itu ada Arta Dharma, kemudian dari Jemberana ada. Dari mana lagi? Mbak Poni enggak ikut ya? Oh, enggak ya. Nggih, itu semua binaan BI, harapan titiang Bapak. Bapak Sutrisno, semoga ke depannya seperti murid. Nggih Bapaknya, ada yang udah lulus kemudian mandiri, ada yang masuk dibina lagi sehingga seperti itu yang sudah mandiri seperti sekarang ini bisa juga mengasuh adik-adiknya gitu nggih, supaya juga siap untuk mandiri. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan nih. Yuk kita bersama-sama, tidak hanya urusan sandang, tidak hanya urusan kuliner dan yang lain sebagainya. Titiang sekarang sedang semangat melirik bunga kasne yang ada di kaki Gunung Agung. Itu spesial, tumbuhnya hanya di situ. Konon masyarakat di Dusun Temukus itu meminta kepada Hyang Tolhangkir, Ratu Betara Tedunang Nike bunga kasne druene, karena dulunya adanya di puncak Gunung Agung. Kemudian mereka memohon dengan janji, kalau Ide Betara berkenan, ini tumbuh dengan subur, menjadi penghasilan penghidupan kami akan berjanji, kami akan pakai untuk kegiatan ritual keagamaan. Makanya tumbuhnya di wilayah Dusun Temukus. Yuk kita pakai bersama. Itu Edelweiss, bunga keabadian. Ya, bunga abadi nggih Bapak nggih. Nah, kalau di daerah lain, itu kurang wangi. Kalau yang di Temukus ini, semakin kering, wanginya muncul. Jadi gitu, Tit yang mohon nanti, mungkin nanti BI juga bisa ya memfasilitasi supaya pengrajin rangkaian bunga itu memakai. Dekorasi-dekorasi memakai. Semacam niki Bapak, di sela-selanya isi daun-daun padang kasne seperti itu, sehingga petani kita di kaki Gunung Agung ikut menikmati kesejahteraan. Nah itu. Karena Tit yang yakin, kalau kita sudah melakukan dengan tujuan fokus, tulus, dan lurus untuk masyarakat, semesta pasti merestui, semesta pasti memberikan jalan. Buktinya UMKM kita, kalau dibilang kolap, enggak juga, masih tetap jalan. Buktinya, coba, Mbak Bara dapat jualan berapa ya? Iya, Putri Emas itu luar biasa. Kemarin itu 700 juta ya Bapak ya? Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu. 3 hari ya. Tiga hari ya. Nah, ini Bapak, tantangan untuk Bapak nih. Saya undang, 2 hari lagi. Saya mengadakan virtual untuk 6 UMKM yang hadir di sini, ikut ya. Nah, nanti Titiang undang. Karena target yang dalam waktu 4 jam saya dapat jualan 400 juta. Bisa enggak? Makanya hadir, beli, pakai Kris BPD. Karena sponsornya BPD dan Bali Mall. Nggih. Nah, untuk siapa? Seluruhnya nanti untuk UMKM. Titiang akan bergulir terus Bapak. Nggih, nanti mohon dukungan juga dari Bank Indonesia. Atuh cukorda matur suksema. Nah, dengan kehadiran beliau niki luar biasa. Semoga ke depannya atas kerjasama masyarakat dan juga pemerintahnya, Bali dapat melewati niki dengan baik. Pariwisata kita dapat pelan-pelan. Pelan-pelan, tidak usah mengeluh. Mari kita berpeluh bersama-sama. Nggih, matur suksema niki yang bisa Titiang sampaikan. Sekali lagi, semangat kepada IKM dan UMKM kita. Bersatu kita lewati semua ini bersama. Nggih, matur suksema. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih, demikian tadi testimoni dari Ketua Dekranasda Provinsi Bali. Dan selanjutnya mohon berkenan Ibu Putri Suhastini Koster untuk dapat menyerahkan apresiasi kepada pelaku UMKM yang telah hadir di atas panggung. Dan mohon sekali lagi berkenan mendampingi Wakil Gubernur Bali Bapak Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Bapak Trisno Nugroho. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada para pelaku UMKM yang telah menghasilkan karya-karya luar biasa pada hari ini. Dan tadi kita telah saksikan bersama penampilan karya-karya mereka. Sekali lagi, para desainer Bali yang merupakan binaan dari Bank Indonesia Provinsi Bali. Ya, dan mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Karena selanjutnya kami mohon perkenan dari Wakil Gubernur Bali, Bapak Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati untuk dapat memberikan testimoni, dapat memberikan pesan kepada para pelaku UMKM di Bali khususnya. Kami persilakan. Izin Ibu Putri. Om Swastiastu, Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik saya semua, pelaku UMKM di Provinsi Bali. Pertama-tama saya menyampaikan selamat bahwa di tengah-tengah suasana COVID, ibu-ibu, bapak, adik-adik semua masih terus bisa berkarya. Tentu hal ini lepas dari binaan Pak Tris, Bank Indonesia dan dukungan semua pihak. Tadi telah saya sampaikan panjang lebar bahwa suasana sekarang sangat berbeda dengan bencana-bencana, dengan musibah yang pernah kita alami. Tapi kita tidak usah berkecil hati, tidak usah putus asa. Kita punya produk dan kita punya market. Mari kita cintai produk-produk dalam negeri kita sendiri, produk-produk yang dihasilkan oleh para UKM kita yang ada di Bali. Saya yakin nanti pada waktunya akan tiba, kita akan kembali berjaya seperti dulu lagi. Mohon tetap berdoa, tetap ikuti protokol kesehatan, dan selamat berusaha. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Wakil Gubernur Bali, Bapak Cokorde Oke Arta Ardana Sukawati. Dan selanjutnya kami persilakan kembali ke tempat, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, terima kasih sekali lagi. Dan kepada para pelaku UMKM, terima kasih. Dan tetap berkarya, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara fashion show dalam rangka Bali Jagadita Culture Week. Selanjutnya kami persilakan Ketua Dekranasda Provinsi Bali bersama Wakil Gubernur Bali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan undangan lainnya untuk dapat meninjau booth UMKM yang ada di depan ballroom. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan tentunya Anda semua, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, terima kasih setinggi-tingginya telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Tidak lupa, kami mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan sepanjang acara ini berlangsung.
Akhir kata, saya Didi Setiadi dan seluruh panitia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan tidak lupa Bapak Ibu, kami ingatkan yang berada di booth UMKM yang berada di depan ballroom, kami himbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.